Selamat datang kembali di channel IT Otodida. Kali ini kita akan membahas rangkaian laptop terbaru dengan berbagai spesifikasi yang bisa menjadi pilihan terbaik sesuai kebutuhan kamu. Apakah kamu sedang mencari laptop yang sesuai dengan kebutuhanmu namun dengan harga yang terjangkau? Nah, tidak perlu khawatir. Kita akan menjelajahi beberapa pilihan laptop terbaru dengan spesifikasi yang bervariasi dan cocok dengan budgetmu. Kita mulai dengan HP 14s FK0564AU. Laptop ini cocok untuk penggunaan sehari-hari dengan fitur yang bagus. Dengan prosesor AMD Athlon Gold 3150U, RAM 4GB, dan penyimpanan SSD 512GB, laptop ini siap menemani kegiatan harianmu dengan kecepatan dan responsivitas yang baik. Layar 14 inci dan desain portabelnya membuatnya mudah dibawa kemana saja. Harganya berkisar antara 5,7 juta rupiah sampai 5,9 juta rupiah. Tidak hanya itu, HP menawarkan layanan pelanggan 24 jam dan memberikan akses eksklusif ke aplikasi produktivitas yang dapat diunduh secara gratis. Berikutnya, Acer Aspire 3A31436P laptop dengan prosesor Intel N200 yang memberikan performa handal. Dengan RAM 8 GB dan SSD M.2 NVMe 512 GB, laptop ini siap menunjang aktivitasmu sehari-hari. Dilengkapi dengan layar Full HD 14 inci, serta Windows 11 Home Single Language yang bisa kamu gunakan sepanjang masa. Harganya berkisar antara 5,5 juta rupiah sampai 6 juta rupiah. Acer menawarkan layanan dukungan pelanggan yang responsif dan menghadirkan paket aplikasi desain grafis gratis bagi pembeli laptop ini. Bagi yang menginginkan spesifikasi tinggi dengan harga terjangkau, Axio Hype 5 menjadi pilihan tepat. Dengan prosesor Intel Core i 5 1035G4, RAM 8GB, dan SSD M.2 2 NVMe 512GB, laptop ini cocok untuk kegiatan harian, bahkan untuk aktivitas editing. Layar 14 inci dengan desain modern yang membuatnya tampak elegan dimanapun. Harganya sekitar Rp 5.299.000. Axio menawarkan tutorial eksklusif bagi pembeli laptop ini dan memberikan akses gratis ke aplikasi produktivitas selama enam bulan. Menghadirkan desain menarik, Asus A1400EA dilengkapi dengan prosesor Intel Core i3-1115G4, RAM 4GB, dapat diupgrade, dan SSD M.2 NVMe 256GB. Layar Full HD dengan screen to body ratio 82% dan fitur keamanan fingerprint serta backlit keyboard membuatnya menarik di kelasnya. Harganya berkisar antara 5,8 juta rupiah sampai 6,1 juta rupiah. Asus menawarkan komunitas daring aktif untuk berbagi pengalaman dan tutorial eksklusif bagi para pengguna produknya. Lenovo IdeaPad 114 AMN7 Laptop dengan AMD Ryzen 7 320U RAM 8GB dan layar Full HD 14 inci dengan 85% AAR dilengkapi dengan fitur privasi shutter pada webcam serta Windows 11 Home Original dan Microsoft Office Home and Student membuatnya layak diperhitungkan. Harganya berkisar antara 5,9 juta rupiah sampai 6,3 juta rupiah. Lenovo menawarkan program trade-in bagi pembeli laptop ini untuk upgrade ke versi lebih tinggi dalam masa depan. Terakhir, Lenovo V14 G2 LC Glide dengan prosesor AMD Ryzen 35300U, RAM 4GB, dapat diupgrade dan SSD 2 NVMe 256GB. Laptop ini cocok untuk kebutuhan sekolah, kuliah, dan kantor. Layar 14 inci anti glare membuatnya nyaman digunakan di berbagai kondisi pencahayaan. Harganya berkisar antara 5,7 juta rupiah sampai 6 juta rupiah. Lenovo memberikan garansi perlindungan dari kerusakan fisik ringan untuk pembeli laptop ini. Jadi, itulah beberapa pilihan laptop terbaru dengan spesifikasi yang beragam namun tetap terjangkau. Pilihlah sesuai kebutuhan kamu, karena dengan pemilihan yang tepat, kamu bisa mendapatkan laptop dengan kinerja yang bagus tanpa harus menguras kantong. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.